Kak Ruben. Ada Pak Haji juga nih. Pak Haji, saya mau tanya Pak Haji. Dede gimana orangnya? Dede. Cantik enggak? Cantik enggak? Cantik. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai, miliar. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Baik, ya. Denger ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana? Ya, ini kabar tentunya bakal bikin kalian semua baper kebersamaan Lesti dan Bilar yang tentunya makin hari makin intens saja. Apalagi seusai semalam mereka syuting Lida, rupanya Lesti menemani sang doi syuting sahur di Facebook. Wow, tentu kabar ini membuat kita semua bahagia, senang mendengar kabar kebersamaan Lesti dan Bilar yang satu sama lain saling support. Ya, mesranya sudah tak bisa diungkap dengan kata-kata. Ya, kemesraan mereka berdua yang makin hari makin luar biasa. Wih. Ya, keseruan mereka kebersamaan Lesti dan Bilar, apalagi yang semalam mereka terciduk terkuak bersama-sama. Lihatlah guys, warga Konoha yang menangkap kebersamaan Lesti dan Bilar yang ternyata secara diam-diam menemaninya. Waduh, tuh menyambung ya. Sehat-sehat Pak Haji. Terharu gak sih? Terharu gak sih ditengokin kerja Ulala gak tuh? Ya, serunya acara Facebook tersebut tak lepas juga dari dukungan sahabat Bilar yang sama-sama hadir untuk mensupport idola kita Rizky Bilar saat syuting sedari Lida hingga Facebooker. Tentu saja si doi juga nggak mau ketinggalan Lesti yang juga memberikan support yang terbaik demi karir kekasihnya itu. Tentu kita berharap kebersamaan Lesti dan Bilar murah melimpahnya. Rezeki Rizky Bilar juga menjadi sesuatu yang kita doakan sehingga entar di tahun ini mereka bisa melangsungkan yang namanya prosesi pernikahan. Ini Rizky Bilar sudah tak semuluk dulu lagi, dimanapun ia mau menikah asalkan dengan orang yang disayanginya. Tentu saja siapa lagi orang yang ia sayangi adalah sosok yang telah ia berikan boneka Ilar. Siapa lagi kalau bukan si Dede Lesti. Tentu hal tersebut sudah memperjelas suasana hati kita, ya, kepada kita bahwa Lesti dan Bilar memang sudah sama-sama sepakat, sama-sama berkomitmen untuk segera mengakhiri masa lajang mereka dan akan mengikat hubungan mereka ke arah yang lebih serius, ya, tentunya menikah. Dan harapan kita sekalian adalah pernikahan Lesti bisa dipercepat atau paling tidak di tahun ini sudah bisa diselenggarakan. Hal itu tak lepas bahwa semua para fans sudah tak sabar ingin menyaksikan, menunggu kebersamaan kisah cinta dan kasih di antara Lesti dan Bilar tersebut. Makanya bagi kalian yang masih ragu dan inginkan kabar mereka, jangan sungkan dan ragu lagi untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Itu saja kabar terbaru terupdate mereka
terkait kebersamaan Lesti dan Bilar. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan juga terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.